Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Teman-teman, di video kali ini gue bakal coba untuk share ya event terbaru dari Garena Free Fire. Apa aja sih event yang udah ada sekarang? Yap, betul banget. Event yang mau gue bahas adalah event Paloma, teman-teman. Secret toko secret ya, atau toko rahasianya Paloma gitu. Secret place, secret market ya. Oke, di sini kalau kalian lihat event-event yang baru tuh sebelah kiri sini saya, teman-teman ya. Ada Paris Legend, Weekend Legend, terus juga Extra Diamond, Night Clown dan lain sebagainya. Gue bakal langsung share aja dan kasih gimana caranya untuk dapetin event Paloma di sini. Kita klik di sebelah sini, teman-teman. Kita baca dulu. Paloma ini telah membuka Secret Shop-nya untuk umum ya. Berbagai penawaran yang fantastis terdapat di Paloma Secret Shop, termasuk potongan harga hingga 90% untuk berbagai item yang menarik. Raih keuntungan sebesar-besarnya dengan berbelanja di Paloma Secret Shop. Buka link berikut untuk mengakses lapak tersebut gitu. Dan di sini bisa dibuka ya, karena si Palomanya udah terbuka. Maksudnya tokonya udah dibuka, teman-teman gitu. Ini lucu ya, si emot Palomanya jadi lebih chubby. Ini versi ini nih. Versi apa nih namanya ya? Loli kali, teman-teman. Toko rahasia Palomanya ini dapetin diskonnya bisa sampai 90% dan bisa kita buka secara langsung ya. Oke, di sini langsung gua klik kunjungi aja. Nah, kita coba di sini, teman-teman. Oke. Nah, kalau di sini kalian nggak bisa nih ya. Itu berarti mungkin jaringan kalian lagi error, kedua mungkin websitenya lagi down, teman-teman. Tapi tadi gua udah sempat buka ya, teman-teman. Itu ternyata udah bisa. Websitenya gue buka di handphone. Ini kan gue bukanya di emulator nih, ya teman-teman ya. Tadi gue bukanya di website, maksudnya di handphone ya teman-teman. Waktu gue buka handphone, buka event Palomanya di handphone. Oke, kalau gitu gue bakal langsung aja tampilin waktu gue ngespin di Paloma Secret Shop ya, atau toko rahasianya Paloma. Ini dia. Oke teman-teman, kita sudah sampai di eventnya si Paloma ya, penjaga toko Paloma. Kita bakal coba pilih kartunya. Pertama yang harus kita lakukan adalah pilih kartu. Gue pilih yang pertama. Di sini gue dapetin banyak diskon dari 50, 90, 15 dan 15%. Nah kalau yang di sini teman-teman, karena gue udah punya dapetin set skin ninja ya, jadi gue kayaknya ganti aja deh. Dan waktu gue ganti di sini dapetinnya itu badges doang ya. Kalau badges gue udah full juga gitu. Ngapain kan? Jadi cari hadiah yang emang kalian pinginkan lah gitu ya. Nah kalau kayak gitu teman-teman, usahain langsung ini aja ya, diputer aja. Nah ini waktu gue spin ulang, itu dia dapetinnya tuh spin gratis di event Lucky Royal gitu, atau Diamond Royal ya. Ada yang sekali spin, ada yang 10 kali spin. Jadi ya tergantung aja. Dan ini gue spin yang ketiga kalinya. Jadi gue 3 kali spin ya teman-teman ya. Dan kalau udah 3 kali spin tuh ganti promonya bebas, free teman-teman. Terus juga di sini gue dapetin Raver Bundle Mail 120 diamond karena gue belum punya ya, apalagi itu yang tertingginya 90%. Jadi gue langsung beli aja. Pilih ya teman-teman. Iya, dan langsung aja ludes itemnya ya. Mana nih? Oke, kayaknya belum gue klik tadi ya teman-teman ya. Gue coba bayar lagi teman-teman. Klik ya. Dan kenapa nggak diklik ya? Oke, berhasil, barang habis ya. Nah itu dia cara belanja di Paloma Shop ya, gampang banget teman-teman, tinggal klik belanja doang. Dan untuk promo diskonnya itu paling kecil 15, terus kedua ada yang 50, yang paling tinggi 90%. Jadi ada 3 diskon kalau nggak salah ya. Tapi yang paling tinggi 90%, usahain kalian ambil diskonnya yang paling tinggi aja, yang 90%, karena lumayan worth it sih menurut gue. Di sini gue relock ya game Free Fire. Di sini gue tadi ngespinnya lewat HP teman-teman, dan kita langsung masuk aja start game ya. Oke, seperti kalian bisa lihat di sini waktu masuk pertama kali ada event Palomanya. Jangan lupa ikutan ya, karena banyak banget hadiah yang bisa kita dapetin dengan cara yang sangat-sangat murah teman-teman gitu. Ada juga skin bark, terus juga
Elite Pass ya, ini mah Elite Pass sudah lama. Mungkin skin yang akan ntar bakal coba gue review di next video, tungguin aja. Untuk tips dari gue dan tutorial dari gue sih untuk dapetin skin apa namanya yang murah-murah ya, kalian ya spin aja terus, karena maksimal spin kan 3 kali tuh. Pas 3 kali spin kalian bakal dapetin free spin gitu. Jadi waktu free spinnya cari aja item-item yang murah, yang diskonnya tertinggi ya, kalau bisa 90%. Dan tadi gue dapetin diskon 90% tuh ada 2 item. Yang skin ninja sayangnya gue beli karena udah punya. Dan skin raver ya, atau skin yang ini apa namanya, pemusik. Dan di sini gue coba ganti akun yang albedo gue dengan cara yang cowok ya, gunain skin bundle yang barusan gue dapetin. Nah ini dia skin bundle raver ya. Oke, ini keren di bagian rambutnya sih menurut gue, keren. Sama penutup matanya itu juga lumayan unik sih menurut gue ya. Oke teman-teman, kita bakal cobain skinnya ya, yang dapat dari skin Paloma Secret. Apakah ini skinnya keren atau enggak? Tapi kayaknya keren banget sih. Dan overall event Paloma ini gue nggak tahu sampai kapan ya. Kayaknya sih bakalan lama teman-teman, karena baru aja dibuka ya. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi untuk kalian yang pengen dapetin berbagai banyak skin gratis, ya langsung aja ke event Paloma Secret, karena diskonnya sampai 90% ya. Oke, ini dia skin kita. Keren banget sih asli. Ini skin bintang-bintang rockstar gitu ya. Kalau gue kemarin pengen beli yang female teman-teman, cuman udah ada yang male ya. Dan ini dapetnya murah banget, lagi 120 diamond ya. Kita tahu skin ini tuh seharga 1200 diamond, dan waktu di Paloma event ini cuman dihargain 120 diamond. Murah banget pokoknya. Oke teman-teman, kita sudah di in game dan langsung saja kita cari tempat tempat looting ya. Mana yang bagus ya? Rame. Kiri rame. Sudah lah pak ya, kita main rush hour biar cepet aja teman-teman, karena gue pengen ngeliat skin ini aja sih dari Paloma Secret ya. Kenapa Paloma gitu? Karena emang Paloma itu adalah penadah ya. Itu kayak ini penjual barang-barang ilegal gitu lah ya. Makanya barangnya murah-murah itu dia. Jadi emang si Paloma ini pinter jualan, pinter perang. Pas banget lah pokoknya. Oke, kita cari dulu vest dan helm. Apakah ini skinnya bisa nembus helm dan juga vest? Kita cobain aja ya. Kita naik motor dulu guys. Ke Bima Sakti dah, soalnya di belakang udah pada di looting. M249 kah? Boleh, boleh. Kita pakai M249 ya. Mana itu mau dicicipin M249? Mau itu kah? Dor. Gila, akit banget sih nyata. Udah mati ya? Di rumahnya ada lagi tuh satu. Disampahin kampret. Oh enggak, masih hidup nih orang. Ya elah, kenapa kau turun sayang? Dimana? Oke, gue lihat tuh ada yang pergerakan di sebelah kanan. Nah ini dia orangnya. Nah lo, ayo keluar kau. Zona itu, keluar enggak lo? Sakit ya, senjata rimbu ya. Gila emang. Buset, dah. Astaga.
M79 kambing. Gue enggak lihat dia di situ. Ya sudah lah ya. Ya oke teman-teman, itu aja review gue soal Paloma ya. Paloma Ivan emang keren banget ini. Gue dapetin skinnya dan keren banget skinnya asli. Dan juga ini skin 1000 terus diamond. Kalau kalian bisa lihat di shop, bundelnya itu ya 1200 diamond tuh. Tuh cuman gue dapetin 120 diamond, hoki banget lah pokoknya. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Thank you dan sayonara.